Oke, rekan semua, sore ini kita kedatangan satu tools atau alat baru yang kita akan gunakan dalam DIY atau menggunakan alat-alat keperluan rumah. Saat ini kita kedatangan cordless atau tanpa kabel. Kenapa tanpa kabel? Karena dia menggunakan baterai. Ya, di sini ada proses pemasangan baterai. Oke, di sini tipe yang kita gunakan. Ya, tepatnya kita menggunakan Orion, merek dari Orion yang distributor resminya sudah ada di Indonesia, juga service centernya. Jadi Orion kornya CD 200B 21 volt 1,3 Ah 10 mm, RPM-nya 0 hingga 1350. Wow, ini sangat kuat. Pertama, kelebihan dari produk ini, dia dibekali dengan dua baterai 21 volt lithium, ada dua. Ya. Oke, cara penggunaannya simple. Setelah kita pasang baterainya, ya begini kita pasang baterai. Di sini juga ada beberapa menu dari prosesnya. Yang pertama ini digunakan untuk memasang skru pengeboran, dan ini digunakan untuk pengeboran atau digunakan di beton. Jadi yang ini ada efek deg-deg gitu, ada efek tekan. Di sini juga ada pengatur RPM kecepatannya hingga di angka 2. Oke, kita akan coba. Wah, di situ dia juga dilengkapi dengan ada satu lampu itu. Ya, sangat bagus ya lampu. Di sini juga ada satu yang kedua ya. Kedua ini itu ada juga angka satu. Nah, di sini angka satu lebih lambat, angka satu lebih lambat, angka dua pasti lebih kencang ya. Selanjutnya di sini juga ada kontrol jika kita ingin menggunakan putaran ke kanan atau putaran mengunci, itu tinggal tekan ces, maka dia akan ke kanan. Jika kita menggunakan reverse atau ingin membuka tekannya sebelah kiri, maka dia akan ke kiri. Oke, selanjutnya aksesoris yang didapat sangat lumayan banyak. Di antaranya flexible mount untuk melakukan pengeboran ataupun skru. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis obeng, beberapa jenis kunci. Juga ada bor. Kalau pengguna sih standar, saya kita menggunakan ini, tinggal tekan, kita tahan gitu, ini udah terkunci. Wah, ini gripnya juga sangat kuat, sangat enak di tangan ya penggunaannya begini. Wow, sangat sangat bagus. Saya sudah menggunakan ini di perbaikan atap kemarin badai, saya naik ke atas, sangat sangat bagus untuk penggunaan ini. Ini sangat recommended sekali kepada teman-teman. Jika ingin menggunakan bor yang
untuk pekerjaan-pekerjaannya. Oke, demikian. Jika ada komentar, silahkan sampaikan di kolom komentar. Selamat sore.